ลยการบัตรYa, kalau penyebab sampai saat ini belum bisa kita pastikan karena itu membutuhkan penyelidikan lebih lanjut ya, pengolahan TKP. Namun berdasarkan keterangan daripada pihak sekolah dan saksi-saksi yang ada di sini bahwa sumber api itu bersumber dari bangunan yang paling ujung yang difungsikan sebagai gudang tempat penyimpanan alat-alat graben. Dan di dalam informasinya tidak ada barang-barang yang bersifat elektronik atau menggunakan listrik. Dan ini bangunan juga bangunan baru setahun yang lalu. Jadi tentu ini membutuhkan pengolahan TKP untuk memastikan sebab-sebab daripada terjadinya kebakaran. Korban jiwa sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan tidak ada ya. Berapa ruangan, Pak? Ada 6 ruangan, itu terdiri dari gudang, kemudian ruang wakil kepala sekolah, dan ada 3 kelas gitu ya.